Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun anda berada, apa kabar di malam yang berbahagia ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kembali program yang spesial, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, program Tanya Ustadz. Dan malam ini spesial karena kita akan tentunya bersama Ustadz yang dahulu pernah bersama kita, ya Ustadz Ahmad Hawashi LC Hafizullahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa menimba ilmu kembali dengan beliau di program acara Tanya Ustadz spesial bersama Ustadz Hawashi. Nah, Anda nanti bisa tentunya bergabung melalui telepon di 0617944282. Anda bisa mengirimkan pertanyaan langsung kepada kami. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifahaluka Ustaz? Alhamdulillah. Baik, sehat. Masya Allah. Gimana? Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Baiklah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat bersalah di manapun Anda berada, silakan yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik Ustaz, kita awali pertanyaan kita Ustaz. Pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat nih Ustaz. Ustaz, izin bertanya nih Ustaz. Kapan harta warisan itu bisa dibagikan? Apakah harus menunggu 40 hari dari kematian? Dan jikalau hartanya habis dan malah meninggalkan utang, apakah utang tersebut menjadi warisan juga bagi anak-anak Ustaz? Nah, ini bagaimana penjelasannya Ustaz? Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di acara Tanya Ustaz. Dan Allah taala, pertanyaan yang pertama, kalau saya pahami ada dua pertanyaan di sana. Yang pertama adalah kapan harta waris itu dibagikan? Apakah harus menunggu sekian hari, sekian bulan, atau sekian tahun? Pertanyaannya apa? Kemudian pertanyaan kedua, yaitu tentang utang si mayit. Ya, jikalau ternyata harta warisan ludes habis untuk mayit, ternyata masih ada sisa hutang, apakah sang anak ya wajib membayarkan hutang orang tua? Itu pertanyaan yang pertama, yaitu kapan harta warisan itu harus dibagikan. Maka kita katakan ya, yaitu secepatnya, ketika setelah selesai beberapa perkara yang wajib didahulukan sebelum pembagian harta warisan. Yang pertama apa? Yaitu dia pengurusan jenazah, memandikannya, mengkafannya, menguburkannya. Tentu ini semuanya butuh biaya. Oleh karena diambil dari harta si mayit. Kemudian perkara yang kedua, jika setelah selesai biaya penguburan, pengurusan jenazah sudah rampung, maka ada satu kewajiban lagi dilihat, yaitu hutangnya. Maka hutang dahulu dibayarkan. Baik hutang menyangkut hak anak ayam, hutang-hutang, atau hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sikap ya, dan lain sebagainya. Jika hutang sudah selesai, berpindah yang ketiga, yaitu wasiat. Ya. Kalau mayit berwasiat, maka tunaikan wasiatnya. Dan tentunya batas syariat dan wasiat adalah sepertiga. Rasulullah SAW, atulul kasir, batasnya adalah sepertiga, karena sepertiga itu sudah sangat banyak. Lebih baik kita mengutamakan ya kerabat kita, anak-anak kita, yang sampai tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, habis dari harta warisan kita, tidak mendapatkan apa-apa mereka. Makanya hanya sepertiga saja, jangan wasiatkan semua. Kalau ada mayit mewasiatkan semuanya, maka cukup sepertiga saja.
dengan semua itu batil, tidak sesuai dengan syariat. Jadi pengurusan jenazah, kemudian bayar hutang, kemudian wasiat. Nah, kalau tiga ini selesai, tertunaikan, ya, maka yang terakhir adalah bagi warisan si mayit. Itulah dia urutannya. Jadi tiga hal ini sudah selesai, maka bagi boleh. Jadi tidak mampu harus 40 hari. Jika tiga urusan ini selesai sebelum 40 hari, maka segera bagikan. Yang jadi masalah dalam warisan di negeri kita ini sering menunda dengan berbagai macam alasan. Bisa karena menunggu, ya misalkan si bapak meninggal, nunggu ibunya meninggal dulu, seperti itu. Ya, demi menjaga perasaan ibunya. Atau karena anak-anaknya semuanya orang-orang mampu, udah nanti aja, mereka nggak butuh. Atau ada salah satu aset warisan yang masih dipakai atau ditempati, atau rumah misalkan, ditempati oleh salah satu ya anaknya. Faktor-faktor seperti ini terkadang menghambat warisan. Dan seringkali kita menganggap tabu jika Allah membicarakan warisan. Padahal itu tuntunan syariat. Jangan sampai kita malah ya mengakhir-akhirkannya, justru akan ya menghadapi kesulitan dan kemurkaan dari Allah. Kesulitan kenapa? Karena nanti kalau kita tunda, maka otomatis ya kan ada orang meninggal dunia mungkin. Siapa yang jamin? Nanti masih ruh cara pembagiannya. Ya, sehingga masuk ke warisan yang lebih rut lagi, itu nasakh. Kemudian kenapa murkaan? Karena Allah memerintahkan kita untuk segera membagikannya, jangan ditunda-tunda. Ya, Allah hanya memaksa min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Setelah dibayarkan wasiat, digunakan wasiat dan dibayar hutang, itulah patokan pembagian warisan, tidak dengan hari, tidak dengan bulan apalagi tahun. Kemudian yang kedua, kenapa mendatangkan kemurkaan juga? Karena itu bisa kita berbuat zalim kepada orang lain. Karena ada hak di situ, hak orang lain kita tunda-tunda. Dan kata Nabi SAW, matluluninyi ulumun, menunda-nunda ya, dalam menunaikan hak pada orang lain, padahal kita mampu memberikannya, menunaikannya, maka itu bentuk kezaliman. Dan kalau kita sampai membahasnya, ya, itu adalah ghulu, itu adalah ghasab, yang mana Allah Subhanahu wa taala membencinya, mengharapkannya. Wa may yaghlul, barang siapa yang bergulul, ya'ti maghallam al-qiyamah, akan datang dengan perbuatan gulunya itu pada hari kiamat. Nauzubillah. Ya. Bahkan dalam hadis lain, jika kita merampas sejengkal tanah saja, Allah akan timpakan tanah tersebut sebanyak lapis bumi kepada orang tersebut. Ini kenapa? Berbuat zalim, mengambil hak orang lain, menunda-nunda untuk memberikan hak tersebut kepada orang lain. Allah sudah selayaknya bersegera dalam menunaikan kewajiban kita, yaitu apa? Membagikan hak waris. Karena hak waris ini tidak bisa gugur dengan cara apapun. Mau nggak mau harus diberikan. Ya. Jadi dengan kita segera membagikan harta warisan, insya Allah masalah demi masalah akan terurai. Kalau kita tunda, justru datang masalah demi masalah, kezaliman demi kezaliman, kemurkaan demi kemurkaan, dan akhirnya apa? Nanti ya antar kerabat. Itu jawaban yang pertama. Untuk jawaban soal yang kedua, yaitu tentang hutang si mayit, bagaimana jika ternyata harta warisan si mayit tidak cukup bayar hutang, sudah ludes hutangnya 100 juta, warisannya 70 juta, tersisa 30 juta hutangnya. Apakah si anak wajib memberikan hutang bapak tersebut? Misalkan, maka kita katakan hutang hendaklah segera ditunaikan selama kita hidup. Kita berhak untuk menunaikan hutang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai ketika kita meninggal dunia masih ada hutang. Karena ancaman Nabi SAW sangatlah keras. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidayhi hatta yuqda'. Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada tangannya sampai ditunaikan. Para ulama mengatakan tergantung di sini adalah yaitu tertahan. Dia tidak bisa ditempatkan di tempat yang mulia.
ada juga yang menafsirkan bahwasannya datang di sini maksudnya terbelengkalai di alam barzakh. Dia tidak termasuk yang selamat, tidak pula termasuk yang celaka. Tertung-tung. Na'udzubillah, apakah kita tega melihat orang tua kita ya, yang mendengar ancaman dari Nabi ini dapati seperti apa? Kan diri kita sendiri, kalau kita punya hutang, harus kita takut dalam masalah hutang piutang seperti ini, harus segera kita tunaikan, kita lunasi. Kemudian, yang berikutnya adalah, kalau kita berhutang, maka kita segera membayar hutangnya, dan sampai ketika wafat, kita memiliki hutang. Karena Rasulullah SAW memberikan kepada kita teguran. Pada zaman Nabi ada yang meninggal dunia dan memiliki hutang, tapi Nabi enggan untuk mensolatkannya. Sampai ada sahabat yang menanggung hutang tersebut, yaitu Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, orang yang memiliki kedudukan dalam agama, ya, orang seorang ulama, kiai, ustaz, dengan mensolatkan orang yang memiliki hutang, sampai hutangnya ditunaikan, ditunggu oleh orang-orang lain. Jadi sangat miris sekali orang yang berhutang dan dapat meninggalkan hutang tersebut. Lalu bagaimana dengan anaknya? Apakah wajib menanggung hutang bapaknya? Maka kita katakan tidak wajib. Tidak wajib. Inilah dia bahayanya ya berhutang. Kata orang anaknya tidak diwajibkan, tidak diharuskan menunaikan hutang si bapak orang tua tersebut. Ya. Kenapa? Karena pertama, ya kata para ulama, ketika hidup, jikalau bapak bangkrut, maka ya dan punya hutang, maka tidak ada kewajiban anaknya untuk melunasi. Begitu juga ketika sudah meninggal dunia. Yang kedua, dia berhutang oleh dirinya, maka orang lain tidak terikat dengan keharusan tersebut untuk membayarkan hutang si bapak tersebut. Bapak itulah yang berhutang, bukan anaknya. Kemudian, akan tetapi, hukumnya disunnahkan saja dari anak untuk membayarkan hutang orang tuanya. Ya. Jadi 30 juta tadi misalnya ditanggung oleh anak. Ini termasuk apa? Termasuk berbakti kepada orang tua. Ya. Akan tetapi ingat, sekali lagi jika ada anak yang tidak menunaikan hutang orang tuanya, maka jangan dicela. Karena memang dalam syariat, tidak ada kewajiban seorang anak menunaikan hutang orang tuanya. Ya, seperti itu. Kemudian, jika ada anak yang mampu membayar hutang orang tuanya, maka alhamdulillah. Ini mendapatkan keutamaan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Dan inilah ihsan wa bil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada orang tua, baik ketika hidup maupun ketika wafat. Dari sini kita pelajaran kita, jangan sampai ya ada orang tua yang begini. Enggak apa-apalah saya berhutang banyak, nanti aku yang menanggung. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena syariat Islam mengatakan tidak wajib anak menanggung hutang orang tuanya. Hanya dihukumi sunnah saja oleh para ulama. Kemudian dengan jawab ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu hendaklah ya jangan main-main dengan hak orang lain, walaupun itu keluarga kita sendiri, walaupun itu orang terdekat sama kita. Jangan sampai kita menunda menunaikan hak mereka, sama dalam masalah warisan. Mungkin ada yang butuh ya, mungkin itu ada harta anak yatim akhirnya kemakna Allah kita. Dan yang kedua, jangan bermudah-mudahan dalam berhutang, karena hutang itu urusannya repot ya, di akhirat repot. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jiwa-jiwa orang-orang yang berhutang terkatung-katung. Tidak termasuk yang selamat, tidak termasuk yang celaka. Tidak jelas statusnya. Mudah-mudahan semuanya menjadi ya ibrah buat kita semua. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawaban dan pencerahannya. Mudah-mudahan terus bagi penanya dan juga kita semua dapat memahami hal tersebut. Silakan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah yang ingin langsung bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Iya. Iya, baik. Ustaz, apakah menonton tayangan praktek dukun
sama halnya ketika kita mendatanginya, Ustaz. Iya. Dan kemajuan teknologi zaman sekarang, ya, dukun pun ya tidak harus stay di markasnya, ya, di tempatnya, sehingga melayani pasiennya. Ya, bisa juga dengan cara online. Nah, ini satu apa namanya fenomena yang ada. Atau mungkin bahkan tampil di televisi-televisi, ya, dukun tersebut. Sehingga ya menjadikan umat Islam semakin tertipu, terpedaya dengan tipu muslihat dan kesesatan para dukun tersebut. Nah, bagaimana dengan kita? Maka sikap kita adalah tentunya menjauhi tontonan-tontonan tersebut. Sebagaimana kita jauhi dukun, ya, di alam nyata, begitu juga tontonan-tontonan tersebut kita jauhi. Nah, sampai kita nonton, karena termasuklah menyaksikan kebatilan, menyaksikan perkara haram. Karena tetap mereka mengakui tahu perkara ghaib. Ya, padahal la ya'lam ghaiba. Ya. Ismawati wa fil ardi illallah. Tidak ada yang tahu perkara ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah boleh aku mendatangi dukun? Kata Nabi SAW, la tihi, jangan datang ke dukun tersebut. Ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ancamannya keras. An atakahinan fa'asalahu an syai'in la yukbal minhu salah apa'ina yuk. Barang siapa yang datang pada dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka sholat tidak akan diterima selama 40 hari. Bahkan jika kita mendengar membenarkan ucap dukun tersebut, maka ancamannya lebih keras lagi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kahina fasa'alahu an syai'in faddaqahu bima yaqul. Nah, sekarang dia membenarkan ucapan dukun tersebut, maka faqad kafara bima uzila 'ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang Allah turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fatal sekali, ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima sholat yang 40 hari adalah hanya bertanya saja. Ya. Kemudian kalau kita membenarkannya, maka kita telah kufur terhadap Al-Quran yang Allah turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan tontonan? Sama hukumnya. Kenapa? Karena ini titik temunya, Mak. Karena kenapa syariat melarang kita datangi dukun? Agar kita tidak terpedaya dengan keburukan, kedustaan, kebohongan dari dukun tersebut. Apakah sama dengan Tuhan? Sama hasilnya. Kita menyaksikan hanya ini dukunnya langsung, ya, bertemu langsung. Ini dukunnya tidak bertemu langsung. Tapi sama hasilnya, efeknya itu keburukan, kedustaan, ya, gitu. Sehingga hukumnya sama, tetap diharamkan dan tidak boleh kita tonton, dan akibatnya itu tadi. Na'udzubillahi minadz. Jadi tidak ada bedanya. Sehingga jangan sampai kita terpedaya. Walaupun itu mungkin menarik kita tonton tersebut, ya, bikin kita takjub. Itu semuanya tipu daya syaitan. Oleh karenanya, marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari tontonan-tontonan yang seperti ini. Min husni islamil marid uhumana ya'ani. Maksud baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia saja itu tanda baiknya Islam seseorang. Lalu bagaimana dengan perkara hal? Ya, ini lebih harus lebih diperhatikan lagi agar Islam kita terjaga. Yang sekali kerusakan dalam rumah tangga, dalam masyarakat disebabkan oleh dukun, oleh para dukun yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara lain yang bisa menunjukkan akidah Islam ke dalam lebah kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, keluarga kita dari kejelekan padun dan syaitan. Amin. Rabbal alamin. Iya, baik. Masya Allah. Terima kasih atas penjelasan yang sangat penting bagi kita semua, sahabat keluarga muslim.
agar kita tidak terjerumus dan tentunya agar akidah kita tidak rusak. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, waktu masih banyak, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Sambil kita menunggu penelpon, kita ke pertanyaan berikutnya nih Ustaz ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saudara saya sudah bercerai dan meninggalkan anak usia 10 tahun. Lalu siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh karena mereka berselisih, keduanya ingin mendapatkan hak asuh si anak tersebut Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya. Perceraian merupakan hal yang sangat-sangat disayangkan sekali dalam sebuah rumah tangga. Suami istri bercerai, akhirnya ya anak-anak terbengkalai. Ya, sehingga apa? Bahkan jangankan anak terbengkalai, permusuhan pun tak terurai. Sehingga kadang suami istri saling membenci, bahkan keluarga besar saling yang membenci, permusuhan. Inilah dia perbuatan syaitan, ya, efek buruk dari percaya. Iblis, la'anatullah alaih, beliau dia mengumpulkan tentara-tentaranya, kemudian bertanya, apa yang kalian lakukan? Ada yang mengatakan, usul, ya, membuat orang minum khamr, sudah membuat orang berzina, aku sudah membuat orang itu membunuh saudaranya. Ada, ya. Satu syaitan yang mengatakan, aku telah membuat suami ini bercerai. Maka kata iblis apa? Ya, ya kemarin kedudukanmu adalah di samping nikmat syaitan anta. Baik-baik syaitan, baik tentara telah engkau. Lihat, iblis dalam hadis ini menjelaskan betapa ya bahayanya perceraian, sehingga iblis menyukai perceraian tersebut. Karenanya apa? Jauhi sebab-sebab yang bisa membuat kita ya bercerai dengan pasangan halal kita. Coba kita pahami hak dan kewajiban masing-masing. Penuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kita didik istri kita. Kita berikan padan. Jangan sampai hal-hal sepele langsung membuat rumah tangga runtuh. Ya, sampai pintu-pintu perpecahan rumah tangga kita biarkan terbuka sedikit demi sedikit, akhirnya pecah, akhirnya meledak, akhirnya rumah tangga pun karam. Ya. Nah, jika rumah tangga karam, maka ada terdampak. Di antaranya, sehingga pada pertanyaan tadi apa? Asuh. Ya. Pada siapa hak asuh anak diberikan? Dalam Islam, ya, alhamdulillah semua sudah diatur. Al-yawm akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Tidak ada kurang dalam Islam. Semua sudah diatur. Dan masalah hak asuh anak, kalau kita buka kitab kita para ulama masuk ke bab fikih al-hadanah. Hak asuh seorang anak kepada siapa? Maka para ulama mengatakan, hukum asalnya hak asuh itu diberikan kepada ibu. Kepada ibu, ya. Sebagaimana hak tersebut telah tetap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan perihal hak asuh anaknya yang dia telah diceraikan oleh suaminya. Kata si perempuan tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini anakku, aku telah mengandungnya, aku telah menyusuinya, aku telah ya menggendongnya. Lalu mantan suamiku ingin bunuhnya dari. Maka kata Nabi, anti ahaku bihi malatan kahi. Kamu itu lebih berhak untuk ngasuh anakmu selama engkau belum nikah. Ini dia. Jadi titik poinnya di mana? Yaitu engkau lebih berhak. Jadi ibu itu lebih berhak mengasuh anaknya daripada bapaknya. Tapi dengan syarat apa? Selama si istri menikah lagi. Kalau istri menikah lagi dengan laki-laki, maka gugurlah hak hadanah tersebut diberikan kepada ayah. Kenapa? Para ulama mengatakan, karena ketika istri menikah lagi, dia akan kesibukan untuk melayani, untuk berkhidmat kepada suaminya. Melayani kebutuhan suaminya.
dia khawatirkan anak gak kurus, makanya diberikan kepada si ayah. Di sini para ulama menguraikan lagi, membahas lagi, khabon itu bisa gugur salah satunya dengan tadi, si wanita menikah lagi. Yang kedua, hak khabon bisa gugur jikalau si wanita fasik. Jadi kalau istrinya ternyata ya, seorang yang suka bermaksiat, suka meninggalkan sholat, suka berbuat maksiat yang lain dan sebagainya, maka lebih baik anak tersebut di kepada ya. Kemudian yang ketiga yaitu yaitu rekrut perbudakan. Kalau si ibu ternyata budak, maka hak atas anak gugur dari dia, nggak berhak si ibu mengurus anaknya karena dia budak. Kemudian yang keempat, kufrun, orang kafir. Maka tadi yang fasik dan yang kafir tidak mengurus anak. Khawatir apa? Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak agamanya. Mengingat neraka bapaknya, yang mana bapaknya baik. Catatannya kalau sama-sama buruk, ya itu dia, beda lagi. Karenanya apa? Hukum asalnya tadi, hak asuh anak kepada ibu. Pertama, tidak ada empat hal, perbudakan, ya, kemudian kekufuran, kefasikan, dan sebelum nih, belum menikah. Kalau salah satu dari bab ini tidak, atau salah satu bab ini ada pada diri si ibu, maka gugurlah hak hadhalah tersebut. Dan salah satu keadaan lagi, ketika anaknya sudah besar, ketika sudah berakal. Nah, kalau kita lihat pertanyaan tadi, umur 10 tahun ya tadi disebutin. Betul, 10 tahun? Iya, 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun, maka ini sudah bisa diberikan pilihan. Sudah bisa diberikan pilihan. Kalau tadi, khabana kembali kepada ibu, hukum anaknya ketika anaknya kecil. Belum bisa, ya belum berakal. Belum tamyiz. Ya, sehingga bisa membedakan, tidak bisa mengurus diri sendiri, dan tentunya masih butuh kasih sayang ibu. Itulah alasan kenapa ibu lebih berhak mengurus anak, karena ibu paling dekat dengan anaknya, ya, karena si anak sangat bergantung kepada ibunya. Yang lebih pasti mengurus anak adalah ibunya daripada bapaknya. Kalau bapak mungkin marah-marah aja, ya kan, seperti gak sabaran. Beda dengan kasih sayang ibu kepada anak sangat dalam sekali. Ya, bagaimana tidak dia yang apa namanya mengandung, ya, kemudian menyusui, mengurus dan sebagainya, semua sudah dirasakan. Terus itu makanya ibu lebih berhak mengurus anaknya. Tapi ketika sudah akad umur para ulama umur 7 tahun, hal ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar Ali radhiyallahu taala anhuma. Mereka memberikan pilihan kepada anak yang sudah tamyiz, sudah berakal, untuk memberikan pilihan ikut siapa. Itu pun sudah terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi seorang anak yang diperbutkan asuhnya, maka Rasulullah melihat anak itu, oh ternyata sudah tamyiz. Rasul pun berkata, ya bang, wahai anak kecil, coba pilih kepada siapa engkau pengen ya tinggal. Maka si anak ternyata pilih dengan ibunya. Akhirnya ibunya senang, happy dengan anaknya tersebut. Jadi itu tadi ya. Jadi saya simpulkan, yang pertama, hukum hak asuh anak adalah untuk punya selama belum tamyiz akal, ya masih bayi misalkan, masih balita misalkan, ya, masih kecil lah kayak gitu. Kemudian jika sudah tamyiz, sudah berakal, maka diberikan pilihan kepada siapa dia ingin tinggal, sama kepada bapaknya atau kepada ibunya, seperti itu. Dan hendaklah perhatikan masalah penting ini, yaitu menafkahi. Walaupun si anak diasuh sama ibunya misalkan, maka si ayah tetap wajib menafkahi anaknya. Jangan pula anakku kan kasus di bawah sama istri, kalau aku lepas tanggung jawab, nah ini salah kapan? Kayak gitu. Kewajiban menafkahi anak walaupun sudah bercerai tetap ada di tanggung jawab si ayah, ya, walaupun diasuh oleh ibunya, walaupun tidak bersama si ayah, tetap harus menafkahi anak
anak kita walaupun wajib lagi menafkahi mantan istri kita. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lin fikdu sa'ati min sa'ati wa man qutira rizquhu lin fik, ya. Matahullah. Apabila ya engkau mampu, maka berilah nafkah sesuai dengan kemampuan. Jikala engkau tidak mampu, tapi anak sampai lepas tangan begitu saja. Nah, ini kezaliman karena menafkahi anaknya wajib. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allah. Baik, masya Allah. Terima kasih atas jawabannya dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik Ustadz, waktu kita juga sudah tidak banyak lagi. Ada satu pertanyaan sebagai penutup di malam ini nih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mohon nasihatnya Ustadz. Keinginan menikah sudah tinggi nih Ustadz. Tetapi melihat keadaan orang tua yang harus banyak dibantu. Nah, apakah boleh menunda keinginan menikah dengan alasan agar fokus untuk membantu orang tua terlebih dahulu, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Bagi mereka yang sudah ada keinginan menikah dan mampu untuk melakukan pernikahan, maka hukum asalnya adalah bersegera untuk menikah. Rasulullah SAW tegaskan, ya ma'asyar sahabat, wahai sekalian para pemuda, manistatu'a minkumul ba'ah al yatazawaj, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, ya, dayanya sudah mampu, keinginan sudah kuat, maka hendaklah bersegera untuk menikah. Apalagi zaman sekarang banyak sekali fitnah. Jikalau kita menunda-nunda, siapa yang jamin, ya? Karena menjaga kehormatan itu adalah salah satu maqasid syariah, hifdzul 'irz, menjaga kehormatan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Karena dosa sangat besar. Inna kana fahisyata wa sa'a sabila. Perbuatan yang sangat kecil, jalan sangat buruk sekali. Kemudian yang kedua, di satu sisi si penanya menyampaikan kondisinya, yaitu orang tuanya, ya, yang sangat bergantung kepada dirinya, sehingga kalau sampai menikah mungkin akan tidak maksimal. Maka kita katakan, tidak dipungkir lagi berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat penting. Bahkan baik apa? Pernah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia, yang paling utama? Maka Rasulullah katakan, ya, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya, jangan sampai ditunda-tunda. Sumai, apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab lagi, biru walidai, yaitu berbakti kepada orang tua. Bahkan berbakti kepada orang tua lebih utama daripada jihad. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku membaiat kau, membaiat atas engkau untuk aku berjihad sama engkau. Maka Rasulullah SAW bertanya, kau punya orang tua? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, apa? Kembali ke orang tua. Fafi imah fajahid. Untuk orang tua maka berjihadlah. Artinya apa? Berbaktilah kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Keutamaan bakti kepada orang tua. Dan nurut kepada orang tua dan amalan yang paling utama. Sama besar. Dan itu kewajiban seorang anak untuk orang tuanya. Dan kalau kita perhatikan, ya, masalah yang disampaikan orang tuanya, hafizahullah ta'ala, dan semoga Allah memudahkan urusannya, menjaga orang tuanya, dan memudahkan semua, ya, urusan keinginannya. Maka, kalau kita lihat, tidak ada pertentangan. Ya, misalnya disiasati. Jadi, walaupun orang tua butuh kepada kita, maka itu bukan kendala untuk kita menikah. Dan begitu juga untuk ketika kita menikah, itu kendala untuk bakti kepada orang tua dalam keadaan seperti itu juga. Tidak ada di sana istilahnya bertentangan. Tinggal disiasati. Bagaimana itu? Misalnya seperti ini. Carilah jodoh yang dekat dengan rumah orang tua. Ya, jangan pula mencari jodoh di seberang sana atau di kota, beda kota. Satu desa pun jadi. Sehingga bisa
menjenguk orang tuanya, bisa memenuhi hajat orang tuanya, membantu orang tuanya kapanpun. Itu ya. Jadi hati. Yang kedua tentunya, ya pilih pasangan yang saleh, salihah, yang bisa memahami keadaan kita. Kita sampaikan perkara kepada dia, bahwasanya saya punya orang tua, bantu kepada saya, ya semoga engkau memakluminya, agar jangan sampai ketika kita rumah tangga, malah tidak dimaklumi kalau saya mau membantu orang tua saya. Jadilah kita yang salih, soal memahami hal ini. Jadilah laki-laki halin, soal bantu engkau untuk menjaga orang tua kita, memperhatikan orang tua kita, bahkan mungkin mengantar kita ke rumah orang tua kita, atau mungkin bantu kita dalam bakti kepada orang tua kita. Kemudian dengan cain, kita minta izin kepada pasangan kita, kalau dia wanita minta izin untuk bekerja misalnya, untuk menafkahi orang tua kita, walaupun kalau suami tidak mampu menafkahi lebih, tidak mampu membantu kita untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, maka kita izin kepada suami kita untuk bekerja mencari nafkah untuk orang tua kita. Jadi tidak ada kendala, insya Allah tidak ada pertentangan, semuanya bisa dikompromikan. Tinggal kita siasatnya bagaimana. Ya karena itu tadi zaman sekarang pun fitnah, dia pun ya si penah, bila Allah sangat ingin menikah, justru insya Allah jika kita menikah ada yang memikirkan sebagian urusan kita, betul? Ya, yang biasa mungkin mikirin nyuci baju, mikirin masak makanan kita, kebutuhan kita, justru ketika sudah menikah ada yang mikirin itu semua, dan kita bisa lebih fokus untuk apa? Mencari nafkah sehingga bisa membantu orang kita yang semaksimal mungkin. Seperti cuma tadi, siasati. Semuanya bisa dikompromikan, semuanya bisa siasati, harus melogikan salah satu dari kedua belah pihak, insyaallah taala. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah, terima kasih atas penjelasan dan juga nasihatnya. Baik Ustaz, waktu kita sudah berakhir, masyaallah, jazakallahu khairan atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita dan juga menjadikan amal kebaikan bagi antum, Ustaz. Amin ya Allah. Amin. Iya. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada, alhamdulillah kita sudah banyak mengambil ilmu dan juga faedah yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ahmad Hawasyi Fullahullahu Ta'ala. Dan terima kasih atas kebersamaan anda semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.